Sementara itu, ratusan rumah warga di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan masih terendam banjir. Sebagian besar warga mulai meninggalkan rumah dan mengungsi karena khawatir dengan ketinggian air yang terus bertambah. Hingga kini banjir masih merendam ratusan rumah warga di Kelurahan WTE, Kecamatan Pancalautang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Luapan air Danau Sindereng terus meluas hingga ketinggian air yang merendam pemukiman warga mencapai 2 meter. Banjir akibat luapan air Danau Sindereng sudah terjadi sejak sepekan terakhir, membuat warga memilih untuk mengungsi dan meninggalkan rumah mereka. Pak, kalau di dalam itu ketinggian air sudah berapa meter, Pak? Mungkin ada 2 meter setengah di situ, Pak, di Yarusalo. Lebih tinggi air di situ daripada di sini, Pak. Oh. Pak, kabarnya sudah ada beberapa warga yang tinggalkan rumahnya. Kenapa, Pak? Takut naik air atau gimana? Takut karena ketinggian air, Pak. Jadi dia pergi mengungsi. Lebih seperti itu, Pak, ya? Iya. Meski berada di tengah kepungan banjir, tidak sedikit warga yang masih memilih bertahan di rumah-rumah mereka. Warga hanya bisa berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menanggulangi banjir yang terjadi hampir setiap tahunnya. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews, melaporkan.